Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini, akan membahas tentang aturan penyemprotan padi yang tepat. Aturan penyemprotan padi yang tepat. Penyemprotan pada tanaman padi merupakan kegiatan dalam budidaya tanaman padi yang bertujuan untuk memberikan asupan unsur hara mikro dan untuk mengendalikan hama dan penyakit. Unsur hara mikro dapat diberikan melalui penyemprotan dengan pupuk daun, sedangkan penyemprotan pestisida digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit. Ada beberapa teknik dasar yang harus diketahui dalam melakukan penyemprotan tanaman padi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Aturan yang pertama yaitu waktu penyemprotan. Agar tujuan melakukan penyemprotan tanaman padi tercapai, penyemprotan harus dilakukan pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk melakukan penyemprotan tanaman padi adalah pada saat stomata atau mulut daun terbuka. Sebab ketika stomata terbuka, cairan pestisida akan mudah diserap oleh tanaman dan masuk ke dalam jaringan tanaman. Dengan demikian, hama atau penyakit yang menyerang tanaman akan mati ketika hama memakan bagian tanaman tersebut. Meskipun hama tidak berada di tempat ketika penyemprotan dilakukan, waktu yang tepat melakukan penyemprotan tanaman padi tersebut adalah dari waktu pagi hari hingga jam 9 pagi dan sore hari mulai dari jam 15.30 atau pukul setengah 4 hingga jam 5 sore atau pukul 17.00. Aturan yang kedua yaitu bagian tanaman padi yang harus disemprot. Sejatinya, agar penyemprotan pestisida bisa efektif, penyemprotan dilakukan secara merata pada seluruh bagian tanaman padi. Hal ini berlaku untuk penggunaan semua jenis pestisida, baik pestisida kontak maupun pestisida sistemik. Supaya hasilnya lebih maksimal, penyemprotan hendaknya merata, termasuk bagian bawah permukaan daun. Bagian tersebut adalah bagian dari tanaman padi di mana stomata atau mulut daun berada. Stomata terdapat pada seluruh bagian tanaman dan tersebar tidak beraturan. Namun, jumlah stomata terbanyak terdapat pada bawah permukaan daun, sehingga pada bagian bawah daun bisa lebih efektif dan maksimal dalam menyerap cairan pestisida. Aturan yang ketiga yaitu interval penyemprotan tanaman padi. Interval penyemprotan diatur dengan memperhatikan intensitas serangan hama atau penyakit pada tanaman padi. Jika intensitas serangan hama dan penyakit sudah tergolong parah, maka penyemprotan bisa dilakukan sesering mungkin. Namun, jika serangan hama dan penyakit masih menunjukkan gejala, atau untuk tindakan pencegahan, penyemprotan bisa dilakukan 5 hari sekali atau 7 hari sekali. Aturan yang keempat, kapan tanaman padi harus disemprot? Penyemprotan hendaknya dilakukan sejak sedini mungkin, yaitu sejak tanaman sudah berusia 7 atau 10 hari setelah tanam. Untuk tindakan pencegahan serangan hama dan penyakit pada tanaman padi, penyemprotan bisa dilakukan sejak dini dengan menggunakan dosis terendah sesuai yang direkomendasikan atau tergantung dari usia tanaman terlebih dahulu. Dan aturan yang kelima yaitu kapan tanaman padi tidak boleh disemprot? Aturan yang pertama, bagian A, siang hari dimulai antara pukul 9 pagi sampai dengan jam 3 sore karena pada jam tersebut stomata daun
akan tertutup dan juga panas matahari begitu terik, sehingga bisa menyebabkan tanaman layu. Yang kedua, selanjutnya adalah ketika tanaman padi sudah mulai berbunga, maka jangan disemprot dulu. Biarkan padinya berbunga dulu. Jika pada masa berbunga dilakukan penyemprotan, maka akan menyebabkan bunga menjadi rontok dan tidak jadi. Yang ketiga, bila tunas muda telah muncul, penyemprotan perlu dihentikan, sebab tunas muda ini amat peka terhadap pupuk, apalagi kalau dosisnya melebihi dari yang dianjurkan. Dan yang keempat, tanaman yang baru dipindah tanam ke tanah atau ke medium lapangan tidak bisa langsung disemprot dengan pupuk daun, karena tanaman itu masih terhitung masih muda dan lemas. Baru setelah tanaman mulai segar kembali atau tumbuh dan pulih dari pengaruh pemindahan, maka pupuk daun sudah bisa dijalankan kembali. Perlu diperhatikan bahwa pemberian pupuk daun bisa dilakukan bersamaan dengan pemberian pestisida atau bersamaan dengan juga zat perangsang. Tetapi jangan sekali-sekali memberikan pupuk daun bersamaan dengan pestisida yang mengandung zat perekat, sebab pupuk tersebut akan ikut lengket di permukaan daun tanpa bisa diserap. Akibatnya, lebih lanjut ialah pupuk akan menyerap air daun dan daun pun akan rusak seperti terbakar. Yang perlu diingat juga bahwa jangan menyemprot larutan pestisida, pupuk daun, dan pupuk hayati di sore hari saat cuaca mendung atau ingin hujan, bahkan ketika gerimis ataupun juga hujan. Ditakutkan nanti akan terjadi pencucian pestisida dan pupuk daun oleh air hujan, sehingga penyemprotan yang sudah dilakukan menjadi sia-sia. Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.